lahir batin juga buat Faras Group ya? Faras. Faras Brand. Halo ya. Makasih banyak karena momennya masih lebaran. Jadi minta maaf dulu kalau ada salah-salah kata. Iya. Nah, ini juga saya sendirian doang ini. Apa sama abang-abang ganteng doang di mari? Hah? Lu teman saya yang dua kemana ini? Nggak tahu. Aduh. Ada apa tuh? Assalamualaikum Indonesia bagus, Indonesia bagus. Maju. Ana bawa oleh-oleh buat semua penonton. Jangan teriak-teriak, kudanya aneh ini kaget. Bagi oleh-oleh. Ya alhamdulillah, masyaallah, mabrur. Kaif alu? Alhamdulillah, khair. Mpo Alfa! Assalamualaikum! Ana sudah sampai di Indonesia, Mpo Alfa! Aisyini, masuk ke dalam! Oh, sampai situ. Ayo masuk! Bisa, bisa. Hei, Mang, sini Mang, tolongin Mang. Iya. Masya Allah. Wah, ini Raja Arab nih ya, kemari-mari nih. Apa kabar? Alhamdulillah. Sebentar, ini dari Arab naik kuda? Naam. Ya ampun, bisa turun gak? Bisa. Mau ngeri ketendang doang ini. Masa naik bisa, gak bisa turun. Iya. Terima kasih. Mang, ini makasih ya Bang Ongkos. Mayer nih, 5.000. Bener. Oh, masa orang gak jauh-jauh dikasih 5.000 doang dari sih? Dari Arab, Ana pakai kuda. Mak, murah banget cuma 5.000. Gimana? 5.000 real. 5.000 real, bener-bener. Aduh. Ya, gimana pengalamannya di sana? Sebentar. Ya ada oleh-oleh buat... Mpo. Ya, Pak, inget ya. Mpo selalu minta oleh-oleh. Emas permata dan juga kurma. Jam-jam. Kacang Arab. Bukan Tanah Abang, bukan? Bukan, kurma. Bukan Tanah Abang, belok dikit. Sama aja tikungannya. Oh, ini juga. Kismis. Anggur peot. Ya kan, kismis anggur peot. Tapi alhamdulillah, Po, diberikan kelancaran semuanya. Gimana seru ya sih? Pengawal sini dong, pengawal. Ya Allah. Ini si Ari. Ini Ari ya? Ini pengawal, boleh. Ambil pengawal. Boleh ditarik gak jenggotnya? Iya, benar. Oh, ini bagus ini jenggotnya. Ini bagus nih jenggotnya nih, permanen dan sih. Ini bagus loh itu loh. Nah, kalau ini beneran gak nih jenggotnya nih? Ya, tapi rontok di tengah. Rontok di kulit gue. Aduh. Itu penonton sudah dikasih oleh-oleh, diam saja lu penonton. Mana teriakannya, ah? Giliran kasih oleh-oleh pada diam aja ya, dia. Ya biasa kalau dikasih makanan begini diam. Para pengawal, makasih banget pengawal. Ya, makasih. Ah, gimana? Tapi di sana umroh lancar. Udah gitu saya ajak berkuda anak-anak juga di padang pasir. Iya, aku lihat si Jalu dia berkuda di sono, seneng betul banget. Jalu, Aisyah semua satu keluarga tuh. Itu iya, di padang pasir di Madinah tuh. Itu panasnya kan sampai 30 derajat ah. Lebih ya 30. Alhamdulillah, jadi itu di pagi hari itu kita berkuda keliling padang pasir. Sarapan di antara batu-batuan. Iya. Sarapan di antara batu dan pasir. Itu dengan para mahasiswa Madinah di sana juga. Masya Allah, iya. Luar biasa berkah-berkah. Itu apa? Tuh. Bener. Itu bukan saya, itu Jalu. Jalu lebih jago daripada saya. Iya benar, di sana Jalu tuh kagak ada rasa takut, saya perhatiin ya. Iya, alhamdulillah tuh. Alhamdulillah, Masya Allah. Ini semuanya Jalu ini. Jalu, gak ada di sini ya. Gimana gitu. Kemarin keluarga bareng, umroh bareng sama keluarga di sana. Wah, baru mendarat kita dapat cobaan. Cobaannya. Salah satu karyawan kita, Bibi. Dideportasi, tidak bisa, di blacklist. Baru mendarat, baru imigrasi, baru antri, terus tiba-tiba, Pak, saya gak bisa masuk sampai berurusan dan polisi di sana. Oh my God. Jadi bibi saya itu kan jumlah 40 orang. 40 orang. Salah satunya karyawan ada 8 orang di bawah. Nah, salah satunya bibi. Nah, bibi pas udah masuk ketika di imigrasi, ternyata dia data di satu blacklist. Karena bibi pernah jadi TKW di sana bertahun-tahun. Oh.
Jadi 5 bulan awal dia itu ternyata majikannya tuh ada seperti apalah masalah. Hanya dia kabur, dia pindah majikan. Majikan terakhir 9 tahun jenderal dan baik sekali diumrohkan, dihajikan begitu. Nah ternyata yang majikan yang pertama tuh lapor ke polisi ternyata selama ini. Nah katanya Bibi melakukan kesalahan, akhirnya blacklist. Pulang, ya. Saya masuk ke dari Jeddah ke Mekah, dia dipulangkan saat itu juga. Ya kasihan. Kasihan, jadi dia nggak jadi umroh, kasihan. Lu sedih banget, ya, tapi bukan ya. Sedih lagi tuh. Tapi insya Allah pahalanya sudah ada juga. Amin, insya Allah. Karena udah nyampe ke sana ya. Tahu gitu aneh bawa ente. Iya makanya lagian si ente nggak ngajak-ngajak, atau cepilin aja di koper. Ente di Halim aja udah blacklist. Tapi alhamdulillah semuanya jalu sampai bisa cium aja. Nah itu gimana ceritanya kok bisa itu dipanggul apa gimana? Enggak di rendeng, dijagain, dinaikin ke Ka'bah dia ya tuh jalu iya, aku lihat ini. Ka'bah, ya. Masya Allah. Cium Ka'bahnya udah gitu desek-desekan kayak itu kan ini enggak wajib sebetulnya iya, tapi gak wajib, ya kalau bisa cium aja sesuatu gimana? Tuh desek-desekan banget. Akhirnya alhamdulillah jalu bisa juga. Alhamdulillah masya Allah, luar biasa. Bahagia banget jadi ke sana tuh beberapa karyawan juga saya dampingi bisa mencium aja rasa juga. Ya. Alhamdulillah. Bisa juga bisa nyium juga ya kemarin ya. Alhamdulillah. Jadi kan niatnya saya tuh kan mengantarkan karyawan. Ya. Pas udah karyawan udah tinggal satu dokter hewan saya belum. Tiba-tiba di depan mata sudah Hajar Aswad. Ya udahlah. Lila, ya udah saya cium aja. Ya sekalian lah ya. Seperti itu. Ada orang-orang juga sini ya. Iya. Saya lupa di belakang ada orang-orang juga, masya Allah. Iya. Iya, udah kacamata gelap. Iya. Kemarin dapat nyium Hajar Aswad waktu aku umrohin duluan. Hampir 3 orang lagi tapnya itu kagak bisa nyium. Ya kalau belum ditakdirkan ya nggak bisa. Iya betul. Bener. Tapi alhamdulillah semuanya lancar. Satu walafiat. Alhamdulillah. Tapi nih, kemarin karyawan Ayah juga sama. Gimana perasaannya udah diajak umroh? Baru pertama banget kali ngeliat Ka'bah gimana? Alhamdulillah, ya? Pasti nangis ya. Insya Allah, pokoknya nazar saya semua yang saya cintai, sayang itu satu demi satu akan diberangkatkan umroh. Insya Allah. Itu udah nazar bertahun-tahun yang lalu. Enggak nazar, saya mau diberangkatin. Anda tidak saya sayangi. Anda tidak saya sayangi. Tapi yang bikin kaget ketika mendarat di Indonesia, wartawan pada wawancara tentang umroh, wawancara tentang perjodohan anak saya dengan Abizar. Ya ampun, yang sempat rame kemarin dia GP. Gara-gara. Kita berdua kan bertamu ke rumah Umi Pipi. Terus masuk ke kamar Abizar. Iya. Terus kita kan video call Abizar. Bener. Terus saya iseng. Jodohin dengan anak saya. Jodohin ada 3 tuh. Aisyah, Rakan Araina. Sama anak gue Aisyah juga. Aisyah, tidak. Rakan Araina itu kan penghafal Quran. Insya Allah. Insya Allah, bismillah. Tiba-tiba empo ikutan juga. Penyanyi dangdut. Lah rame juga akhirnya. Iya betul. Aduh. Jadi ya udahlah. Ya udah tapi mudah-mudahan lah ya. Mudah-mudahan berjodoh ya. Silakan bisa pilih penyanyi dangdut, penghafal Quran atau penaik kuda. Iya ya, beda. Semuanya ada karakternya. Abizar, tinggal pilih. Tapi ada yang lebih ramai lagi nih. Apalagi? Temen kita. Siapa? Lah, yang kagak masuk sekarang. Siapa? Ya ampun. Raffi. Ada apa dengan Raffi? Raffinya mah kagak ngapa-ngapa. Tapi beritanya gara-gara rame dia kemarin kan ngangkat anak. Lili. Itu bukannya anaknya Lala? Bukan. Kira itu anaknya Suster Lala, namanya Lili. Ya coba gue yang diangkat, gue pasti gue kasih ganti nama ente juga. Ente diangkat berat. Enggak, pasti gue juga ganti nama, namanya Lele. Tapi benar kita lihat nih tayangan, katanya betul. Apakah betul? Apa betul? Lili diangkat anak oleh Raffi Ahmad. Bener. Yuk ini dia. Nih kita lihat. Oh iya. Wah. Ini ya, ini berita sampai ke Arab. Bukan lagi. Anak di Arab sampai kelapor Raffi Ahmad. Sini, coba coba. Apa, berisik Raffi banget. Oke, nah. Kita coba Raffi, kita coba telepon. Sebentar, ini banyak amat handphonenya. Gak tau ini betul handphone yang siapa. Yang mana siapa aja. Kita coba ya, video call Raffi Ahmad yang sekarang lagi ada di London. Iya. Ini ada yang WhatsApp nih, sayang. Siapa? Bukan punya gue itu. Oh, bukan punya. kok gue nyarinya London, jadi keluar Londok. Beneran, keluarnya Londok. London. Aduh, kita mau telepon AA lagi di London. Jadi sebetulnya kemarin umroh itu janjian sama Raffi Ahmad kan. Dari tahun lalu kita umroh bareng yuk. Ayo. Gue udah ngurus, tapi pas sudah deket. Gue kayaknya ntar haji aja deh. Insya Allah Raffi Ahmad tahun ini hajinya lancar. Amin, kita doain ya. Kita tunggu nih Raffi nih. Masih tidur kali di sana subuh ya? Di sana jam berapa ya? Subuh, jam 2 malam. Jam 2 malam. Ya. Yang menurut Ngana.
takutnya lagi ngelonin Lili. Mbak Lili dibawa? Enggak dibawa sih. Ya terus.